Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa lana wa amadil wa lana 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 wa amma ba'du bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna ani pasena dining pansenapan oreng mu'min angin pasena dining pansenapan oreng mu'min panika alladina oreng benya panika alladina oreng benya amanu sepada iman pasera alladina iman percaya billahi daka Allah wa rasulihi benda utusan Allah benda utusan Allah wa idha kanuban bila badan pasir alladina bila badan pasir alladina mahu sertan ar-rasul ay ar-rasuli mahu sertan ar-rasul ay ar-rasuli panika ala amrin panika ala amrin nabtepe atas perintah natepe atas perintah natepe atas perintah natepe atas perintah jami'in atas perintah jami'in singgupo lagi jami'in singgupo lagi khutbatil jum'ati akati khutbah jum'ah akati khutbah jum'ah akati khutbah jum'ah akati khutbah jum'ah lam yadhabu maka tak berangkat pasir alladina maka tak berangkat pasir alladina tak berangkat liurudi undri karena anyerda undur karena anyerda tengah undur karena anyerda tengah undur karena anyerda tengah undur lahum ikan di alladina lahum ikan di alladina hasta yastaninu hatta yastaninu sampai minta izin basir alladina sampai minta izin basir alladina minta izin huda ar-rasul huda ar-rasul huda ar-rasul innalladina sampai innalladina sangkun orang banyak innalladina sangkun orang banyak yastadinuna seminta izin pasera alladina seminta izin pasera alladina kader sambian kader sambian Muhammad ulaika panika tining ka isa alladina yastadinuna ulaika panika tining ka isa alladina yastadinuna alladina panik oring benya yuk minum
yu'minuna se'iman basir alladina percaya basir alladina billahi daka Allah billahi daka Allah wa rasulihi banda utusna Allah banda utusna Allah lain faida sta'anu maka lamun minta izin basira alladina lamun minta izin basira alladina basira alladina kada sambian kada sambian minta izin li ba'di sya'nihi karena sebagian perkara na alladina karena sebagian perkara na alladina perkara na tengkana karena sebagian perkara na alladina tengkana alladina maknana sya'nihim amrihim tegese perkarana alladzina padu fa'dhan maka aparigi idin sambian maka aparigi idin sambian liman kangkui oreng liman kangkui oreng syikta syakarab sambian syikta syakarab sambian minhum dari alladzina alladzina yu'minuna ya minhum dari alladzina yu'minuna abring idin bil insirafi kalaban bubaran bil insirafi kalaban bubaran kalaban bubar kalaban bubaran kalaban bubaran kami kalaban bubaran kalaban bubaran kalaban bubaran kalaban bubaran kalaban bubaran wastaghfir banyo una kina sabora sambian Muhammad minta kina sabora sambian Muhammad ban minta kina sabora sambian Muhammad lahum kang kui alladzina yu'minuna kang kui alladzina yu'minuna minta kina sabora Allah hadak Allah Allah hadak Allah inna Allah sangkuna Allah ghafurun panikat dan sebanyaknya pora ghafurun panikat dan sebanyaknya pora rahimun tor sebelas rahimun tor sebelas la tajalu jatatiyaki sambian seteja la tajalu jadati aki sambian setuju jadati aki setuju doa ar-rasuli dak ngundang utusna Allah dak manggil utusna Allah ngundang garis miring manggil dak manggil utusna Allah ngundang utusna Allah bainakum i antara sampian sedeji kadua ibadikum agati panggilna sebagian sampian sedeji agati panggilna sebagian sampian sedeji badan dak sebagian selain badan dak sebagian selain bi anta kulu kelaban oleh ngucap sambian seteja kelaban oleh ngucap sambian seteja ya Muhammadu hi Muhammad.
Ya Muhammad, ya Muhammad. Balkulu balik ngujak sambian setaja, balik ngujak sambian setaja. Ya Nabi Allah, dek lafad ya Nabi Allah, dek lafad ya Nabi Allah. Makna nak duna fina Allah, duna fina Allah. Ya Rasulullah, du Rasulullah. Ya Rasulullah, du Rasulullah. Filainin sartanah alos lemes, filainin sartanah alos, sartanah alos, garis miring lemes. Wa tawadhu'in ban sopan, adab asor tata krama. Wa khafdi sautin ban ama bagi suara, ban ama bagi suara, ban ama bagi suara, garis miring launan. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Qad ya'lamu ongku-ongku ngauningi mangkin, ngauningi mikot ya'lamu ongku-ongku ngauningi. Allahumma sirra Allah, Allahumma sirra Allah. Alladhina da'oreng banyak, alladzina ada orang banyak. Ya tasallaluna, mana ya tasallaluna ai yakhrujuna. Iya. Ya tasallaluna sekeluar basir alladzina, sekeluar sampean, sekeluar basir alladzina, sekeluar basir alladzina. Minkum sebagian dari sampian seteja, setengah dari sampian seteja, setengah dari sampian seteja. Keluar liwat dan hale samar nyamar, hale samar, hale samar, hale samar, hale samar. Ayah kerujuna tegesa keluar, sekeluar basira alladina yatasallalu. Tegas keluar basir alladzina yatasallaluna minal masjidi, dari masjid, minal masjidi, dari masjid. Fil khutbati, idal waktu khutbah, idal waktu khutbah. Min wairi istidzanin, dari tanpa minta izin, dari tanpa minta izin, dari tanpa minta izin. Khufiyatan hale nyamar, khufiyatan hale nyamar. Mustatirina tekesa hale agabai deng-adeng. Mustatirina tekesa hale agabai deng-adeng. Agabai tuk-tuk-tuk deng-adeng. Bishayin kalaben tum situm, bishayin kalaben tum situm. Wakotining lafat akod, wakotining lafat akod. Lita kiki panika kangkui faide tahkik, panika kangkui faide tahkik. Garis miring abneraki ngungkuaki kening. Lagi ngungkuaki. Biasanya akot ini kalau masuk kepada fi'il mudhari amanah dengkadeng, dengkadeng. Oh tapi tepak sedikit lagi berarti amanah hal. Oh tapi amanah penampanyaman mustabel akan, menakan akan uning, akan mengetahui. Tapi sejelas ingin ternikah litah kiki, ini bermakna kiki. Jadi kot ini bermakna tahkik, nyata, sungguh, benar-benar mengetahui Allah. Faliyahdar maka becetaku, maka becetaku.
yukhalifuna sinulajani basra alladina sinulajani basra alladina nulajani an amrihi dari perintah Allah, dari perintah Allah ai amrillahi tegese perintah Allah, tegese perintah Allah dimanain perkara dan apa perintah Allah au rasulihi otabutusna Allah sego tutako antusiba de olena tebe de olen angen ningi, de olen angen ningi, de olen angen ningi. Humda alladina yukhalifuna, humda alladina yukhalifuna. Olen angen ningi, fitnatun panapa bala, fitnatun panapa fitnah, bala untuk sebala garis miring musibah. Fitnah, maksudnya fitnah, bencana, bala, musibah. Au yusiba otaba ngeningi, otaba ngeningi humda alladzina yukhalifuna. Ngeningi adabun, panapa siksaan, panapa siksaan, alimun senyakein. Otabe senyaki aki fil akhirati ilm akhirat ilm akhirat ala inga inna lillahi sampunna panika ikan di Allah sampunna panika ikan di Allah ma panam gereng isimah inna ma panam gereng Fisamawati sebeda idel pan senapan langi sebeda idel pan senapan langi wal ardi ban bumi milkan dari arah kepemilikan dari arah ngemiliki keni dari arah ngemiliki dari arah ngemiliki ngemiliki nanti wahul konban atidiyaki wahul konban atidiyaki wa'abidan ban atidiyaki kebulek ban atidiyaki kebulek hamba ban atidiyaki kebulek kodiya alamu ongku-ongku ngaudini berarti sama dengan tadi maknanya kod litahki kodialamu ongku-ongku ngauningi basir Allah ngauningi madak tining bereng madak tining bereng madak tining bereng antum seh antum madak bereng madak bereng antum seh tining sampian seja sini mada bareng antum setining sampian seteja ayyuhal mukallafunahi enga-enga pansenapan orang mukallaf enga-enga pansenapan orang mukallaf Allah Ta'ala mengetahui terhadap engkau orang mukallaf mengetahui terhadap sesuatu alaihi panika alaihi panika tetap atas ma panika alaihi atas ma esena ma minal imani dari iman minal imani dari iman wan nifaki ben munafik kemunafikan ben munafik Allah Ta'ala mengetahui wahai orang mukallaf kemunafikan dan keimanan yang ada padanya sehingga kulubar sampian ini diketahui bi Allah Ta'ala kita ini yang iman diketahui oleh Allah kita ini yang munafik diketahui oleh Allah munafik ini berwajah dua
berwajah dua. Kok berwajah dua ingki? Bisa merah, bisa putih, bisa merah, bisa celeng sini kan? Ini orang munafik berwajah dua. Kapan ada orang Islam mengatakan apa namanya, mengatakan saya ini iman qulu amanna. Mumpang kita bolong bendeng Islam qulu amanna. Wa idza khalau ila syayatihim. Kalau sudah meninggalkan orang Islam dan mendatangi para pemimpinnya, qulu innama nahnu mustazimun. Saya ini cuma ngolong-ngolong lah. Ketemu dengan orang Islam, saya Islam, padahal cuma mustazimun itu, mentertawakan, ngolong-ngolong. Berbahaya. Orang munafik itu tempatnya fi asfala safilin, di dalam neraka yang paling bawahnya, bawah. Rek-rek neraka, sehingga wa ya'lamu ban mengetahui basir Allah, wa ya'lamu ban ngauningi basir Allah. Yauma yurja'una idam are ibal yaki basirak. Basirak bukan lafun gening manggil basir alladzin saos anapa alladzin. Allah Ta'ala mengetahui yauma yurja'una, di hari dikembalikan basir alladzina ilaihi da Allah, ilaihi da Allah, ilaihi da Allah. Fihi panika bada dalam lafad yurja'una, fihi panika bada dalam lafad yurja'una, iltifatun tini ngale anil khitobi dari mukhotob, anil khitobi dari mukhotob, ai mata ya kuno tegese mata idalem kaimah ya kuno bada pada bayaum, ai mata ya kuno tegese idalem kaimah bada pada bayaum. Di mana saja apa namanya, di mana hari itu berada, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala itu tahu di hari kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kapan itu? Bisa saja kamu yang akan dikembalikan kepada Allah setahun lagi, satu tahun setengah lagi, satu bulan lagi, setengah bulan lagi. Allah Ta'ala tahu itu. Di hari kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sampai anda tahu, kita yang tahu ini biasanya zaman waktu itu apa namanya, cuma dua waktu. Satu waktu yang kita tidak ketahui, ini yang sudah menjadi biasa. Yang tahu bagaimana? Yang lalu. Kapan lagi? Yang sekarang. Yang akan datang? Tidak tahu. Besok kita ngaji atau tidak, ini tidak tahu. Iya, tidak tahu. Cuman rencananya ngaji, tapi kadang-kadang ada tamu gitu. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang bekerja, kadang-kadang ini dan itu. Jadi waktu itu ada tiga. Yang pasti kita ketahui itu cuma dua. Yang lalu, yang sekarang, kemudian yang esok, tidak ada yang tahu. Bukan hanya yang besok, pokoknya yang pasti itu mustakbal, yang akan datang. Yang akan datang itu bisa besok, bisa lusa, bisa satu minggu, bisa satu bulan, bisa satu tahun. Itu udah tahu kita. Yang sampean ini kok setahun lagi? Belum tentu. Terkadang teman-teman setahun, kok nambah setahun setengah, kok nambah tahun. Kadang-kadang rencananya satu tahun, setengah tahun mulai. Kadang-kadang setengah tahun, lain sebulan mulai. Kadang-kadang setengah tahun, satu tahun, seumpamanya abah laku berenita. Tak menutup kemungkinan. Pokoknya waktu mustakbal itu kita tidak ada yang tahu. Kalau Allah Ta'ala
wa ya'lamu ma turja'una yawma yurja'una ilaihi. Allah Ta'ala itu tahu hari akan dikembalikan kepada Allah. Manusia, makhluk Allah akan dikembalikan kepada Allah di masa yang akan datang, di hari yang akan datang. Allah Ta'ala itu tahu. Yang pasti besok yang akan datang ini pada hari kiamat, gimana? Di hari akhir, fayunabbi'u, maka bekalnya cerita akibat syara Allah. Maka bekalnya cerita akibat syara Allah. Nabba'a yunabbi'u, fahuwa munabbi'un, nabbi'un, nabi'un. Itu asal daripada nabba'a, nabi'un, orang yang memberikan kabar. Kabar apa? Kabar tentang adanya Allah, kabar tentang adanya hari kiamat, kabar tentang adanya surga, kabar tentang adanya neraka. Maka nabi itu adalah asal daripada firmati nabaa. Nabaa, nabaa. Fayu nabi huma kenyerita aki, maka bakal nyerah aki boleh basir Allahum da'aladhi. Bakal nyerita aki, fihi dalam yaum, fihi dalam yaum, bima kelaban bareng, bima kelaban bareng, matabat bima dekereng. Amilu sing lakoni basir Allahina, amilu sing lakoni basir Allahina. Apa yang dikerjakan? Minal khairi, nyatana dari kebagusan. Wasyari berkecubaan, bagus bercuba, Allah Ta'ala itu tahu. Dan Allah Ta'ala akan ceritakan kepada orang-orang, kepada seluruh hambanya besok pada hari kembali kepada Allah. Wallahu tining Allah bikulli syai'in, kalaban saban saban tung situng. Min amalihim, daripada senapan lakona alladina, daripada senapan lakona alladina, wa wairiha ban laina amal, wa wairiha ban laina amal, wa wairiha ban laina amal. Alimun panikal dan singau dingi, alimun panikal dan singau dingi. Jadi dari tadi, wa idza innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi, orang mukmin itu adalah orang yang percaya, yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa idza kaanu ma'ahu 'ala amrin jami'in, 'ala amrin jami'in, kalau mereka itu bersama dengan utusan Allah atas satu persoalan yang mengumpulkan, atas satu perintah yang mengumpulkan. Amrin jami'in di sini bisa diartikan maksudnya adalah apa namanya, yang mengumpulkan itu biasanya pada hari Jumat. Karena kumpul pada hari Jumat. Ada apa di hari Jumat itu? Biasanya sholat Jumat, sebelum sholat Jumat biasanya ada bacaan khutbah. Bagaimana kalau mereka orang-orang yang memang iman kepada Allah dan Rasulnya pada hari Jumat di sini? Lam yadhhabu, tidak boleh pergi begitu saja meninggalkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh Rasulullah. Hatta yasta'dhinu, sehingga orang itu minta izin dulu kepada Rasulullah. Ini kalau apa namanya khutbah, ini barangkali dulu ini, barangkali dulu. Yang jelas bagaimana yang namanya anak buah, sahabat-sahabat harus taat kepada pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad pada waktu dulu. Kalau sekarang, ya karena al-ulama warathatul anbiya, penerus daripada perjuangannya para nabi, ya otomatis jamaahnya, santri-santrinya, kalau akan keluar dari satu persoalan ini, hatta yasta'dhinu, ayo lambil aku, jangan pergi dulu karena ada persoalan yang lain, ada udzur, ada alasan untuk keluar. Jangan keluar dulu, hatta yasta'dhinu, sebelum minta izin kepada pemimpin. Pemimpin ya gurunya, kalau di rumah ya orang tua, orang tuanya.
Catat di hampir lagi ya. Catat. Jadi kalau di sini sekarang ini ya otomatis ulama. Kalau di sekolah ya gurunya, di atasnya guru otomatis kepala sekolah. Kalau di pondok ya utus para guru, para pengurus, ya kiainya, begitu. Tidak boleh ya habu begitu saja, keluar begitu saja karena ada persoalan. Sehingga ia minta ini dulu. Innalladzina yasta'dzinunaka, orang yang minta izin kepadamu Muhammad, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasuli, mereka itulah kelompok orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang minta izin, ayo biasakan minta izin. Faidha sa'danukah liman libadi sya'nihim fa'dhan liman syita minhum. Kalau mereka itu minta izin kepada kamu, libati sya'nihim, karena ada urusan sebagian, urusan yang harus meminta izin kepada pimpinannya, kepada Nabi Muhammad, fa'dhan, berikan izin Muhammad, liman syi'ta minhu, terhadap orang yang kamu kehendaki, bil insirafi, dengan bubar, meninggalkan tempat, insirof pulang seumpamanya, bolehlah kamu pulang. Di sini diperintahkan, jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin, termasuk kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, fa'dan liman syi'ta minhu, berikan ini oleh Muhammad, orang yang kamu kehendaki, bil insirofi, bubar pulang, silakan. Ini kewajibannya pemimpin untuk memberikan izin. Wastaghfir lahumullah. Kewajibannya pemimpin itu lagi diantaranya, ayo Muhammad, kamu mintakan ampun mereka itu kepada Allah. Biarkan mintakan ampun kepada Allah. Loh, saya sebagai pemimpin di sini, paling tidak itu habis maghrib, habis subuh, ya Allah, mudah-mudahan santri, murid, alumni, para pengurus, guru, semuanya yang ada di Darut Talibin ini, mudah-mudahan saya jadikan orang yang selamat, sukses dunia akhirat, amin Allahumma, amin. Itu wajiban itu, mintakan ampunan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya santri ini mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat, barokah. Mudah-mudahan semuanya santri ini mendapatkan ilmu yang banyak, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita ini apa namanya, berdoa yang baik, innallaha ghafurur rahim. Kenapa kita ini harus mintakan ampunan kepada Allah? Karena Allah taala itu sendiri Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Makanya kita sebagai pemimpin ini harus biasa memberikan ampunan dan biasakan memberikan kasih sayang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dho. Wahai sahabat-sahabat, wahai orang-orang mukmin, jangan kamu jadikan panggilan terhadap Rasul itu di antara kamu seperti halnya panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kalau manggil itu, jangan manggil seperti halnya manggil kepada yang lain. Jadi kalau manggil Rasulullah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, yaitu berarti gantinya Rasulullah pengganti tabi'in, terus sampai sekarang ini adalah ulama warotatul anbiya. Bagaimana sekarang ini orang-orang umum ini memanggil ulama itu, jangan memanggil seperti hanya memanggil kepada yang lain. Bagaimana sekarang yang tidak boleh memanggil itu, bianta guru ya Muhammad, ya Muhammad, tidak boleh. Belgulu, bagaimana caranya manggil? Bahkan kamu itu ucapkan panggilan itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah.
Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, begitu. Jangan memanggil namanya langsung, Pak Muhammad. Kalau Ustaz, ya Ustaz Muhammad, begitu. Jangan panggil pas mapas begitu. Ada bahasa mapas di sini. Cik mapas. Ketuaan langsung ucap nyaman aja, Bang. Kak, Bu, Iyu. Bagaimana bahasa Buki? Iyu. Bagaimana gitu? Ada berarti. Bu, Iyu, Kak, Le. Nyaman kayak gitu. Jangan manggil nyamannya, jangan. Bal bianta gulu. Seperti halnya mengucapkan yang tidak boleh. Yo Mardoyo. Lakan nyaman Mardoyo, ceringkakan. Bal. Nah, ini kedekinya. Namun boleh di. Yo Mardoyo, apa nambai nem. Acil bang, apa leh, ceringkakan. Ke langsung pas mapas nih. Yo Mardoyo. Apa nambahin? Nika. Jadi sekarang ini harus memanggil Rasulullah jabatannya yang ada di sini. Pak Kiai, Pak Ustaz, Habib. Vila ini dengan cara yang halus. Wa tawadhu'in sopan, wa khafdhi sautin dengan rendah suara. Lao, lao. Assalamualaikum. Sedekah. Waalaikumsalam. Entar ke guru kan dia. Waalaikumsalam. Jadi di sini wa khafdhi sautin dengan suara yang lembut, yang pelan begitu. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah Ta'ala benar-benar mengetahui orang yang keluar dari masjid, orang yang keluar dari pesantren, orang yang keluar dari sekolah liwada dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Keluar dudut-dudut gitu. Sehingga kalau kita ini ada di dalam satu komplek, satu tempat, satu naungan, kita ini memang ada di dalamnya. Tidak boleh kita ini keluar sembunyi-sembunyi. Berarti kalau di sini ini maksudnya dulu keluar dari masjid waktu khutbah min ghairi istidzanin, tanpa ada minta izin. Keluarnya khufyatan, sembunyi, mustatiri lebih syai'in, ia menutupi diri dengan sesuatu. Kalau menutupi diri dengan sesuatu, barangkali pakai anduk tutupi semuanya muka ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang Islam itu harus takut. Harus takut manakala sekarang ini berlawanan dengan perintah Allah atau Rasulullah. Jangan sampai berlawanan dengan perintah orang tua, perintah guru dan sebagainya. Yang harus ditakuti antusibahum fitnatun, untuk mendapatkan musibah. Menurutkan sambil yang melanggar mereka yang kita khawatirkan itu punya fitnah. Fitnah ini bala, bala ini musibah. Orang bisa biar. Kalau ini dijadikan umum, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita khawatirkan di sini bukan hanya kita khawatirkan, harus kita takut akan bencana yang akan diberikan oleh Allah. Atau auyusiyuhum adzabun alim. Atau yang harus kita takuti ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Kalau siksaan, ya besok di alam akhir, di alam akhir. Kalau di dunia, bukan siksaan. Kalau di dunia ini barangkali bencana. Ya secara tidak langsung yang siksaan. Cuman siksaan dunia.
Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ingat, sesungguhnya barang yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah, milik Allah. Milik Allah ini, milkan kepemilikannya. Ini adalah milik Allah. Khalfa khalqon, ciptaannya yang menciptakan adalah Allah. Abidan, sebagai hamba, semuanya yang ada di muka bumi ini yang namanya manusia adalah hamba Allah. Kalau hamba ini namanya abdi. Ada orang menjadikan bahasa Indonesia, saya adalah seorang abdi. Abdi ini hamba. Abdi ini adalah apa namanya? Adalah pesuruh. Saya seorang hamba. Seorang hamba daripada seorang toke, seorang majikan, budak dari seorang majikan, pesuruh seorang majikan, karyawan seorang majikan. Kalau kita ini diperintah oleh seorang majikan, kenapa? Iya, karena majikan punya hak untuk memerintah karyawannya. Bagaimana karyawan itu akan taat kepada seorang toke, majikan? Kenapa taat kepada majikan? Iya, karena majikan itu terbiasa memberikan sesuatu yang menjadi harapannya atau permintaannya. Datang mencari utangan kepada sang majikan. Iya, sudahlah, tidak usah utang, ini saya beri begini-begini, ini mendekati lebaran. Kalau mendekati lebaran, apa pemberian namanya? THR. Apa THR ini? Tunjangan yang lain. Apa namanya THR ini? Taman hiburan raya, hiburan nasional. Biasanya yang di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, yang di Singapura mana-mana. Nah itu ya. Sudah. Bagaimana sekarang ini? Seorang hamba Allah kepada majikannya, kepada sesama manusia, karena yang punya harta dan sebagainya, pernah memberikan sesuatu. Ada istilah al-insan abdul ihsan. Tulisnya ada berdua, bagaimana? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak daripada kebaikan. Kalau toke sudah memberikan kebaikan, sudah memberikan uangnya, apalagi 1 juta, 100 ribu saja, mau disuruh kemana saja, ia mau. Karyawan disuruh tokenya. Aduh, betul. Ya. Jam 3 malam. Kamu berangkat ke hotel? Siap. Kesinggaman? Siap. Karena siangnya tadi pernah diberi uang 100 ribu, apalagi 500, apalagi 1 juta. Bagaimana? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba, budak, pesuruh. Oh, pesuruh kebaikan, pesuruh perbuatan baik. Orang yang sudah melakukan kebaikan kepada seseorang, orang yang punya kebaikan kepada seseorang itu, merintah apapun saja, insya Allah akan diikuti oleh orang yang telah menerima kebaikan dari orang lain. Siap. Al-insan abdul ihsan. Manusia budak daripada kebaik. Budak itu disuruh apa saja? Kalau orang sudah menanamkan kebaikan, disuruh apapun ia mau. Berapa sih yang kebaikan yang sudah diberikan oleh toke? Ya paling 100 ribu, mungkin 200, mungkin 500. Apalagi tak 1 juta. Tadi siang sudah 1 juta. Malam hari dibangunkan jam 12. Ayo kamu ke sini, siap. Kalau Allah Ta'ala, pemberiannya berapa? Ya Allah, ya Rabbi. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita ini bukan cuma 1 juta.
Bukan cuma 10 juta. Bukan 100 juta. Bukan cuma 1 miliar. Nyawa kita ini saja berapa harganya? Yang diberikan nyawa ini. Orang kalau sudah akan mati dibawa ke Antonius begini-begini. Yang penting sembuh, berapa saja saya bayar? Yang penting sembuh, hidup, berapa saja saya bayar? Kalau Allah Subhanahu wa taala. Ayah surak tedu melko paku letak bengjil bengjil letak berjemaah agak langgar semuanya ini adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah, adalah budak Allah. Qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah Ta'ala tahu apa yang dimiliki oleh orang-orang mukallaf itu. Yang iman tahu, yang munafik tahu. Allah Ta'ala tahu hari di mana hambanya harus dikembalikan. Itu tahu. Kalau sudah di apa namanya, sudah di hari pembalasan besok bagaimana? Fayunabbi'uhum bima'amilu. Allah Ta'ala akan menceritakan apa yang dilakukan oleh hambanya, baik yang kebaikan maupun yang kejelekan. Jadi besok ini, wah, yang ngaji malam Selasa ini ada catatannya semua. Akan disampaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya minal khairi wa syarri, yang baik dan yang jelek, semuanya. Wallahu bikulli syai'in alimun. Allah Ta'ala semuanya itu mengetahui terhadap perbuatan hambanya dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah Ta'ala tahu. Selanjutnya surat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 Suratul Furqani. Tining surat panika, tining panika surat Al-Furqan.